Halo teman-teman, untuk hasil dari turnamen Gucci Open kemarin, akhirnya saya juara 28 teman-teman. Dan untuk awal termasuk bagus ya. Nanti di turnamen selanjutnya kita perbaiki lagi. Oke, kita coba buka hadiahnya apa aja ya. Ya, ini hadiahnya teman-teman. Oh, hadiah koinnya 36.000 teman-teman. Ah, The Hunter. Sama biometrik. Macete 8. Makrobiotik 2. Oh, sama pemain dapat 1 teman-teman. Si Leo. Sama Toro Twin dapat 15. Itu tadi teman-teman untuk hadiahnya, kita dapat player Leo di sini dan langsung bisa di upgrade. Kita upgrade langsung. Kita coba bandingkan dengan Jonah. Untuk Leo ini memang dia bagusnya di serve ya, di serve sama volley. Untuk forehandnya masih, dan karena masih level 2 jadi forehandnya belum, atributnya belum tinggi ya. Oke, kita buka hadiahnya dulu. Dapat main lagi kaman kayak itu. Wow, satu ini langsung dapat 2 pemain, hebat teman-teman. Mantap. Ini tas yang bagus nih baru kali ini nih. Dapat kayak itu. Oke, kita lihat. Kaito teman-teman, aku coba compare. Kaito itu counter puncher, bagusnya di agility ya sama stamina. Ya, itulah tadi di waktu berdekatan kita dapat pemain Leo dan Kaito, nanti kita pakai ya. Kita coba tes, walaupun Kaito levelnya 1, baru level 1, dan Leo baru level 2 ya. Untuk sekarang kita buka hadiah dulu. Mudah-mudahan hadiahnya bagus ya. Ya, 400 bagus. Jamnya 7. Oh, vegan diet kurang bagus. Dapat The Panther lumayan. Sama di sini ada hadiah juga, di sini dapat common 5. Oh, di eagle. Kita buka lagi. Dapat raptor. Kita buka lagi tas yang kedua. Oh,
The Eagle ya. Macetnya lumayan lah, macetnya. Di challenge reward kita dapat tas lagi. Geometrics. Oh, ada Panther 2, lumayan. Oh, ada Machete lagi ya. Machete udah banyak juga yang dapat nih. Dapat Joker Code 1. Terus ini saya tadi di Gucci Open juara 28 ya. Cuman saya agak meragukan juga player-player yang di turnamen Open ini. Karena setelah kita melakukan 20 pertandingan itu masih bisa kita benerin lagi, kita fix dengan bayar pakai games. Dan harusnya sih itu tidak bisa ya, karena kalau sudah main 20 kali ya cukup, tidak perlu harus dibenerin lagi seperti itu. Terus kemarin pas di turnamen saya melawan namanya KTA. Saya cek di sini KTA nggak ada. Namanya KTA. Harusnya kalau turnamen itu kita main sama yang ada namanya di sini ya, karena kan pemainnya ada 100 orang. Saya cek KTA nggak ada namanya. Dan ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga, apakah ini turnamennya bisa diikutkan oleh pemain selain 100 orang ini. Dan kayaknya sih memang ada pemain selain 100 orang pemain yang ada di sini. Ya, namanya ini ya, namanya game, mungkin peraturannya peraturan mereka lah. Oke, sekarang kita coba pakai Leo ya. Saya belum pernah pakai Leo ini. Leo level 2. Level 2 agility-nya 38 ya. Lumayan lah. Ya, kita tes ya. Apakah Leo ini bagus? Wah, 23 23. Harusnya sih lumayan ya. Dia yang bagus volley-nya, volley 626 sama agility-nya 40. Yep, 1-0. Oh, ternyata dia main volley. Dia langsung ke depan, berharap bisa main volley ke depan. Sebenarnya main volley sebenarnya enak ya, lebih cepat menangnya. Cuman kartu untuk volley itu susah dapatnya. Kosong. Ah, 5-0. Kita coba main-main di sini ya. Kita kasih bola depan. Drop shot. Yap. Wow, bisa diambil ternyata. Drop shot lagi. Ah. Drop shotnya salah. Yang jago main drop shot siapa di sini nih? Saya gak kurang bagus main drop shot ya. Oke, cukup main-mainnya. Kita hajar aja. Ya, kita selesaikan. Main pakai Leo lumayan ya. Serve-nya juga bagus nih, Leo nih. Daripada Jonah ya. Padahal dia Leo ini masih level 2 loh.
Kalau dia level 5, wah bisa lebih bagus lagi Leo ini. Tuh, perbandingannya sama Jonah kan masih forehandnya Jonah lebih tinggi daripada Leo. Kita coba pakai ini Kaito. Saya belum pernah pakai Kaito, tapi dia masih level 1 ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus nih Kaito. Oh, backhand 27. Tapi lawan Kaito, harusnya sih lawan Kaito kita menang ya. Kaito lawan Jonah. Kita lihat kekuatan Kaito. Kaito ini stabil di main di belakang dia, lebih posisinya bertahan. Oh. Masih penyerangan kurang ini ya, kurang maksimal untuk Kaito ya, karena memang spesialisnya spesialis bertahan Kaito ini. Masuk. Bagus tuh servisnya. Mudah-mudahan kita menang nih, harusnya sih bisa menang ya. Out. Salah. Wah. Servisnya kencang teman-teman. Ini servisnya berapa ya bisa kencang begitu? Coba kita lihat servisnya. Servisnya kencang sekali. Wih, padahal sama ya, cuma 33 padahal servisnya. Kita coba pakai Jonah ya. Kalau Jonah sih harusnya menang ya, karena forehandnya dia bagus sampai 37. Sebenarnya saya forehand ini bisa saya bikin 46, tapi backhandnya jadi berkurang dia dan nggak seimbang, lebih kenceng backhandnya dia. Forehand cuma 25, tapi nggak apa-apa, kita coba ya, kita coba pakai backhand 46. Tinggi sekali itu sama backhand. Berarti kita harus serang backhandnya dia nih. Yep, ketemu. Yep. Out lagi. Tipis. Teman-teman. Ini harus kita kejar nih.
Wah, dia nyari kelemahan, teman-teman. Mencari forehand terus dia. Ini kalau backhandnya kurang, permainan memang agak kurang stabil ya. Lebih lebih bagus main yang forehand sama backhandnya seimbang. Jadi permainan nggak terlalu pincang dia. Oke, kita serang backhand. Mudah-mudahan masih kejar nih. Yep, 4-5. Masih ada kesempatan untuk menang. Yep, 5 sama. Yep, 6-5. Ternyata bisa kekejar, teman-teman. Kita kejar. Ah, kurang dikit. Yep, 7-5. Menang kita, teman-teman. Tapi permainan seperti ini ya kurang seimbang ya. Kurang, dapat elite back lagi. Dapat elite back, teman-teman. Nanti besok kita buka nih elite back nih. Lumayan bagus hadiahnya. Sama ini juga kemungkinan bentar lagi dapat juga nih elite back. Nanti kalau sudah mau dapat saya videokan lagi untuk elite backnya. Nanti sekalian untuk video selanjutnya saya mau bikin tutorial untuk drop shot ya. Mudah-mudahan tapi memang drop shot agak susah mainnya ya. Tapi tidak apa-apa, kita pelajari, mudah-mudahan hasilnya bagus untuk permainan kita. Itu aja dulu, teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.